Selamat sore, ini DPC pengurus DPC Bandrong Kecamatan Pulau Merak. Hari ini DPC betulkah mengawal dan mensukseskan acara peringatan Maulid di Kecamatan Pulau Merak? Ya mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Wakil Ketua DPC Bandrong Kecamatan Pulau Merak. Terima kasih Bapak. Emang benar untuk sore ini kita diundang untuk mengawal acara Maulid Nabi di Kecamatan Pulau Merak. Tempatnya di halaman kantor Kecamatan Pulau Merak. Bandrong selalu eksis dan Bandrong selalu setiap ada kegiatan bersinergi dengan dari pemerintah ataupun dari masyarakat untuk mengawal dan mensukseskan acara tersebut. Sedangkan Bandrong bukan hanya di seni budaya, tetapi Bandrong juga untuk mengawal setiap ada acara, apalagi yang disebut pengajian, hal-hal yang sifatnya positif, Bandrong selalu siap untuk mengawal dan mensukseskan acara tersebut. Terima kasih Pak. Ya baik, mungkin beberapa juga ingin dipertanyakan oleh guru besar dari Bandrong. Bagaimana pesan-pesan dari guru besar untuk kemajuan Bandrong DPC Kecamatan Pulau Merak? Alhamdulillah atas waktunya. Pesan dari saya selaku gubes mungkin tidak terlalu banyak, yang hanya ingin pesan ke pemerintah baik masyarakat maupun oknum-oknum LSM yang lainnya, marilah kita memajukan budaya ini. Melalui budaya ini kita bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan masyarakat dan LSM yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Merak ini. Mungkin harapan yang terbesar dari saya selaku pembina dan penasehat DPC Pulau Merak, khususnya Bandrong, harapan kami selalu ingin difungsikan oleh pemerintah sekitar ataupun kota. Mungkin itu saja, mungkin pesan dari saya. Saya lama di sana tahun, ini guru saya di Karanganyar.